Ya, lokasi berada di Taman Martani ya. Mungkin dusunnya Tegalrejo. Ini ada perempatan, nggih, besar itu, Jalan Nasional. Situ udah masuk wilayah Tirto Martani. Nah, itu Gunung Kidul ya. Gunung Batur. Ini udah ada dasaran untuk pekerasan aku beton ya. Kemarin belum ada. Ini belum selesai. Nggih, belum stressing. Ini udah dilaksanakan ini. Mungkin udah 1 minggu ini. Nah, panjang sana ya. Berarti sana berarti sudah terhubung ya. Yang jembatan itu yang beberapa minggu yang lalu erosion girder ya. Di situ masuk Desa Silomartani. Ya, mohon maaf berulang kali saya ucap Taman Martani, ternyata situ sudah masuk Desa Silomartani. Nah, kita mau nyusuri ke sana ya. Ini belum kering ya. Yang kiri. Nah, kita lihat, oke. Dan lagi target Desember tercapai atau tidak, karena Desember 2024 katanya udah operasional gerbang tol Purwomartani ya, sampai Purwomartani. Kayaknya belum ya ini. Masih panjang kayaknya. Nah, kita lihat aja ya. Siapa tahu ada keberuntungan. Ini bulan November ya, tanggal 2. 2 bulan lagi selesai atau tidak? Kayaknya enggak ini. Nah, ini. STA 37+450 di Desa Taman Martani. Nah, saya menghadap utara Gunung Merapi. Masih pukul 5:34. Udah ada cor landasan ya. Yang sebelah utara atau sebelah kiri, yang kanan belum ada kericaknya seperti ini. Ini. Keren. 37450. Nah, ini ya sudah ada landasan untuk cor beton nanti ya. Tadi itu STA 37450 yang sebelah ujung barat. Nanti sampai sana STA berapa ya? Nanti kita bisa hitung berapa meter panjangnya. Motor grader. Motor grader beberapa yang lalu itu ini berada di Jogonolan Klaten. Oh iya, Liugong. Oh. Liugong. Oh enggak, bukan. Yang Mitsubishi MG330. Ini tetap di sini ya. Oh, atau mungkin di Klaten. Oh, di sini. Mohon maaf. Mengingat kembali. Yang Mitsubishi MG330 berada di Jogonolan, tetap di sana ya. 37 ya, ini sini 37 800-an, berarti ini 400 meter ya, kurang lebih setengah kilo. Nah, ini jembatannya udah hampir jadi ya, konstruksi jembatan. Nah, sini masuk Silomartani. Nah, jadi Taman Martani, Silomartani, Taman Martani dapat sedikit aja nih enclave yang di sana sebelah barat. Kemudian selebihnya ke timur itu Silomartani sampai dibatasi Sungai Opak. Ya, setelah Sungai Opak, Taman Martani kembali sampai perbatasan Prambanan Klaten. Stop dulu ya.